Azam aku tahun ni, kereta ni akan buat aku cool. Orang akan kenal Nordin yang baru. Nordin Ahmad. Nordin Ahmad ni memang dilahirkan untuk menyakiti hati saya. Oh. Saya dah dapat rasakan macam mana dia akan menyiksa hidup saya. Saya tak sangka ada juga manusia macam ini yang boleh sanggup sakitkan hati saya. Ikutkan hati saya, Prof. Mulut dia ni saya nak stapler, 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 stapler. Dia tak boleh buka, berdarah-darah. Tak boleh cakap sampai bila-bila. Hai, sis. Hai. Roar! Tak mungkin saya benci dan suka dengan orang yang sama. Bila berdepan kamu. Aku percaya pada naluri hatiku. Takkan aku suka kat dia kot. Kalau ikutkan hati, memang aku dah cekik-cekik mamak ni. Tapi aku masih perlu mengenal. Tapi kalau aku suka dekat dia pun, takkanlah dia suka dekat aku. Aku tak nak kau kerja Tina lagi. Kau dengar tu? Kau siapa nak warning-warning aku ni? Hei, aku boyfriend dia lah. Tapi bila dah ada depan mata ni, rasa macam nak beli pula-pula. Kalau dia minta maaf... Aku rasa aku patut minta maaf lah. Dia orang ni cakap dalam hati ke apa ni?